Lembaga Penerangan dan Antariksa Nasional menjelaskan bahwa fenomena kilatan cahaya yang terjadi di langit pantai Pagimana, Kabupaten Binggai, Sulawesi Tengah pada Selasa malam terindikasi kuat merupakan meteor. Fenomena yang terjadi sekitar pukul 9 malam waktu setempat sempat direkam oleh warga yang kemudian viral di media sosial. Selain kilatan cahaya, terdengar juga suara ledakan dari kejauhan. Menurut peneliti LAPAN Rorom Prayitkanto, meteor yang teramati di pantai Pagimana diprediksi tidak berkaitan dengan aktivitas hujan meteor. Dengan kata lain, meteor tersebut berjenis meteor sporadis yang tidak memiliki pola kemunculan khusus, baik waktu maupun lokasi kejadian. Dari Binggai, Sulawesi Tengah, Tim Liputan melaporkan.